Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Okay, hari ini kita jalan-jalan Kota Baru dan saya sekarang berada di Laluan Seni dan Budaya. Satu projek mural yang terbaru di Jalan Hulu Pasar, Kota Baru. Nanti kita lihat apa yang ada di sini. Okey, ini sekarang satu mural yang menarik, cantik. Oh, ada dua orang pelancong. Daripada mana? Perlis ni? Shah Alam. Oh, Shah Alam. Nampak orang luar datang Kota Baru nak tengok mural. Nampak cantik tak? Okey, sekarang saya berada di visual satu dinding yang agak besar. Di tempat yang sama dan kita lihat inilah panorama Kota Baru. Panorama negeri Kelantan, sorry. Bermula daripada hujung sana, panorama yang berkait dengan alam sekitar, ya, pergunungan. Di Kelantan ni tersohor dengan air terjun yang paling tinggi di Asia, air terjun Stong. Kemudian kita terus ke kawasan bendang, perkampungan. Ada bendang padi, ada orang banting padi. Kemudian kita lihat di sini, terus ke laut dan nelayan. Masyarakat Kelantan memang sinonim dengan nelayan dan di hujung sana kita dapat lihat satu visual yang menarik iaitu perahu kolek yang merupakan perahu tradisional orang Kelantan keluar menangkap ikan. Dan inilah antara lokasi mural yang terbaik di Kota Baru. Okey, sekarang saya bersama dengan Encik Ismail Kadir dan beliau adalah merupakan orang yang memulakan projek ini, orang yang bertanggungjawab penuh melaksanakan projek street art di Kota Baru. Dan beliau adalah presiden kepada Persatuan Seni Lukis di Kelantan, singkatannya Perseni Pelukis, Perseni, ya. Okey, Cik Ismail, apakah sebenarnya yang ingin ditonjolkan dalam mural yang dilukis oleh anda? Assalamualaikum. Hasrat kita nak menggambarkan satu suasana di Kelantan. Daripada tanah tinggi sampai ke bendang dan sampai ke laut. Maknanya kehidupan orang Kelantan, ya, boleh katakan kehidupan masyarakat Kelantan ada terselit dalam image mural. Okey, terima kasih. Kita jalan-jalan Kota Baru. Arigato gozaimasu.